Wesley, welcome back to Wesley Vlog. Ini kenapa saya rakam vlog untuk hari ini. Ini secara tiba-tiba sebab ada satu event berkaitan dengan Bandaraya Seremban, iaitu sempena dengan festival kuih bulan, iaitu festival kuih bulan yang disambut pada hari ini. Dan belakang saya ni satu gajah. Gajah, lampu gajah ke apa saya tak tahu. Kenapa saya begitu gelap? Saya pun tak faham. So, dan postpone, jom kita tengok apa yang ada di dalam kawasan ini. Okay, apakah event tu? Maafkan saya terlalu gelap. So, let's go. Jadi sekarang saya melalui kawasan di belakang. Ya, seperti biasa, kawasan ini akan ada tempat-tempat untuk makan lah. So, ramai kawan ataupun ramai saudara mara akan datang makan di sini waktu malam begini. Okey. Seperti pertemuan semula kawan dan sebagainya. Saya pun tak sangka sini pun ada durian tau. Guys, nampak tak? Untuk pada kalian, sini gerai ini ada permainan tradisional. Tengok, mereka sedang bermain congkak. Sini ada baik pemain. What? Apa ini? Kenapa ada Torepon di sini? Dengan makanan makanan kegemaran dia Koreaki. Ayo. Biar keren. Wow. Thank you.
Maui. Sini pun kena interview. Kenapa saya yang tidak kena interview? Saya pun tak hairan kenapa. Tak apalah. Ini secara tiba-tiba. So, episod kali ini, ya, memang secara tiba-tiba sebab pesta kuih bulan kan hari ini. So, atas tembakannya, ui, kuat betul. Abang ini terlalu secara tiba-tiba, tengok! Tak apalah, saya tak mampu dah. Boleh bagi saya cuba, meh? 1.12. Ah, jangan, aduh. Benar, bah? Tengok. Kali kedua sudah. Kali kedua sudah. Pesan balik Aurora. Okay. Let us count down together as the next show will be starting. Para hadirin sekalian, selamat datang ke Aurora Odyssey. Cahaya Aurora adalah salah satu fenomena alam yang sangat indah. Kau belasan cringe tak? Cringe tak? Are you cringe? Are you don't cringe? They say when you experience the Aurora lights. Good.
Tadi saya ada nampak sedikit persembahan mereka lah, tapi persembahan tu tak begitu jelas. Semua ni ada efek di sana. So tengoklah. Saya tak tahu macam mana nak jelaskan lah persembahan aura di aura performance. Saya pun tak tahu macam mana memperjelaskan. So sekarang kita tengok-tengoklah apalagi persembahan yang mereka ada. Dan maafkan saya sebab sini kamera saya ni terlalu flash, okay? Okay, sebenarnya event ini ataupun aktiviti program ini sebenarnya dia diadakan selama 3 hari dari jam 3 petang sehingga jam 11 malam. Tapi 3 hari ini saya takut bimbingan tak cukup sebab hari Ahad iaitu lusa, okay, saya ada satu lagi program pada waktu pagi. Alma mater saya, satu lagi alma mater lah, bagi sekolah menengah. Okay, sampai sini saja untuk video kali ini. Dan vlog ini adalah datang secara tiba-tiba. Saya tak tahu kenapa, tapi saya akan muat naik dalam masa yang ditetapkan. Okay, hope you all like this video. Don't forget to like and subscribe. Sama ada kalian nak share ataupun tidak, itu tak pulang kepada kalian. And also, don't forget to follow my Instagram, Wesley Juntang. Alright, itu saja. See you in the next vlog. Harap-harap jangan ada program yang secara mengejut lagi, sebab malam lagi saya akan balik ke kampus. Kalau kalian tengok video pada masa ini, mungkin saya di kampus sudah. Alright, sampai di sini saja. See you in the next vlog. Goodbye.